Baik, jangan tukar siaran sebab anda masih lagi menyaksikan Selamat Pagi Malaysia. Kalau minggu lepas, kita dah kongsikan kepada anda berkenaan dengan program pembangunan keusahawanan yang dijalankan oleh Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA iaitu BLAS 2018. Minggu ini, kami bawakan bukti nyata anak tempatan yang berjaya dalam bidang perniagaan iaitu dandanan dan juga perapian rambut menerusi program Hair in Trend. Sekarang ini kita ada dua model yang sedang digayakan. Katanya kita akan menyaksikan transformasi daripada muka sembap, minta maaf ya, muka sembap kepada muka yang segar dan bersedia untuk melakukan aktiviti harian. Bagaimana agaknya perubahan dan juga transformasi yang akan dilakukan oleh Man dan juga Nos ni, dua usahawan tempatan ini, kita akan saksikan sebentar lagi. Tapi kita nak kongsikan apa agaknya rahsia-rahsia kejayaan anak tempatan ini dan juga apa usaha yang dilakukan oleh MARA bersama dengan Shu. Shu, silakan. Betul, betul. Sebenarnya apa yang dikatakan itu, yang anda dapat lihat di skrin sekarang ini, itu adalah sebenarnya sijil penyertaan kursus jangka pendek oleh peserta daripada program Head Barber. Dan kalau anda semua nak tahu bagaimana sebenarnya boleh lahirnya mereka yang pakar dalam bidang menggunting rambut dan menggayakan rambut dan sebagainya, kita bersama dengan orang kuatnya dan juga peserta daripada Head Barber sendiri. Saya perkenalkan tetamu kita pada pagi ini, iaitu Cik Abdul Aziz Hassan selaku pengarah bahagian pembangunan usahawan MARA, dan juga kedua peserta Head Barber pada pagi ini iaitu Zulbahtia Rajudin dan juga Afian, yang lebih dikenali sebagai Bad dan juga Afian, betul? Betul. Okey, baik. Sebelum kita menemu ramah dengan peserta Head Barber ni, macam-macam saya nak tanya ni. Okey, soalan cepumah tak cepumah semua. Kita tanya dengan orang kuat Head Barber terlebih dahulu sebenarnya. Apa program yang sedang dijalankan? Sudah habis eh? Program ini, Head Barber ini? Belum. Belum lagi? Masih berlangsung sekarang ini? Ia akan berterusan. Oh, okey. Jadi program ini berkenaan dengan apa sebenarnya? Okey, sebenarnya macam kami di MARA lah, sebuah agensi lah di bawah Kementerian Majlis Luar Bandar dan Wilayah, melihat golongan-golongan belia ni di luar bandar dan di bandar lah, yang ni merupakan satu peluang pada mereka untuk meningkatkan diri. So, kalau kita tengok dalam di Malaysia, lebih kurang 40,000 hairdresser dan cuma 4,000 saja barber, maknanya pengunting-pengunting ni lah. Dan 80%, 80% adalah bumi putra. Kami melihat kita perlu melahirkan lebih ramai barber lah di kalangan belia-belia yang ada di bandar dan luar bandar. So, kita macam usahawan ni, kita nak transform. Barber ramai. Macam mana kita nak meningkatkan dia ke peringkat lebih profesional lagi? So, kami mengambil langkah mengadakan seminar pada peringkat awal, lebih kurang dalam hampir 500 barber-barber seluruh Malaysia turun lah, pada datang ke Kuala Lumpur. Dan daripada situ, dengan program yang saya nak cerita ni, program yang kita buat pada peringkat awal. Daripada 400 lebih itu, 150 hadir untuk temuduga untuk penyertaan program ni. Okay. Cuma kita memilih 20 orang peserta saja yang kita nak transform. Maksudnya, kita transform pada peringkat awal. Ini ada peringkat awal punya program. Ya. So, alhamdulillah, bila kita tengok ramai yang telah mendapat tunjuk ajar dan kebayaran yang lebih tinggi ke arah profesional. So, di dalam MARA kita ada sistem, kita ekosistem ni memang lengkap. Kita ada orangnya, inilah orang dia. Modal insan, melahirkan modal insan. Di mana kita bantu daripada segi latihan kemahirannya, latihan soft skill ya, daripada segi latihan keusahawanannya. Dan kita ada macam untuk premis dia. Untuk premis, mungkin ada premis, kita akan bangunkan premis dia menjadi lebih profesional. Dana dan juga turut diberikan. Yes, ya. Yeah. Dan kita ada support system. Ini support dia bantuan pembiayaan berserta dengan grant. Untuk so ketiga-tiga ni dah di dalam MARA, yang mana ekosistem dia lengkap, yang tu yang kita dapat membangunkan para-para usahawan ni lah. Maksudnya di sini kalau kita lihat program Head Barber ni bukan saja memberikan kursus jangka pendek, maksudnya skill untuk barber-barber yang berada di Malaysia, tapi juga membantu mereka untuk bermula berniaga dan juga meningkatkan perniagaan mereka sekiranya mereka sudah ada kedai barber sendiri. Cumanya kita nak tanya kepada Bad dan juga Afian. Saya difahamkan anda berdua antara yang bertuah lah yang dapat menyertai kursus jangka pendek di London baru-baru ini. Jadi saya nak tanya Bad dan juga Afian, mungkin boleh senaraikan tiga ciri-ciri utama yang Bad dan Afian sendiri rasa mengapa anda berdua layak untuk dibawa ke London untuk menyertai kursus ini. Apa kelebihan? Okey, terlebih dahulu, seperti kita semua sedia maklum, bahawa program Head Barber ini adalah
pemilihan pemenang tu adalah di kalangan 20 peserta yang terpilih untuk ke peringkat akhir. So, jadi kriteria yang dinilai melalui seperti yang saya cakap, tiga aspek yang dinilai daripada kemahiran kita, kemahiran, disiplin yang tinggi, komitmen, dan yang paling penting kita punya perwatakan dan juga kita punya image yang minat yang mendalam, perwatakan, image dan minat dalam bidang ini. Bercakap berkenaan dengan perwatakan ni sebenarnya, Afian sendiri, memang itu penting ke untuk menjadi seseorang barber? Tak boleh ke kalau barber pakai pakaian yang biasa? Sebab kadang-kadang saya pernah ada terdengar pendapat lah, apabila seseorang itu yang bekerja dalam bidang fashion, apabila mereka hendak menonjolkan skill mereka, itu first impression itu datang daripada diri mereka sendiri. Pendapat Afian? Oh, okey. Pada pendapat saya, dari segi perwatakan image kita tu sangat penting. Kan? Sebab dalam Hit Barber kita pun diterapkan dari segi image. Kita ada latihan image. So, mean dia ada difference ya. Kalau kita bila image kita tu macam nampak okay, good looking, so nampak lebih keyakinan, nampak kemah dan lebih nampak ke professional sikit lah. Sudah different sikit. So orang tengok akan, orang first impression orang akan tengok dari perwatakan kita dulu macam tu. Berikan keyakinan kepada pelanggan. Bukan senang. Ya? Itu kalau kita tengok macam sudah rebat dengan topi dia. Kan? You jangan terkejut. Ya? Kalau you pergi jumpa di kalangan hip barber ni, ada yang pakai blazer, tie, dia menggunting rambut. Itu masing-masing punya. Identiti masing-masing. Tak ada spesifik nak bawa gaya macam mana, tak kisahlah. Sentiasa nampak kemas. Itulah sebenarnya tadi waktu pagi tadi semasa kami semua bersiap di bilik makeup dan sebagainya, saya ingatkan artis tadi yang datang beramai-ramai, ada 4-5 orang sekumpulan di bilik makeup. Rupanya bila saya masuk dalam studio pagi ni, rupanya mereka adalah salah seorang peserta daripada Hit Barber. Hebat tak hebat? Saya anggap mereka ni artis waktu pertama kali bertembung dengan mereka di bilik makeup di RTM sebentar tadi. Jadi Cik Aziz sendiri melihat perubahan yang dibawa oleh mereka selepas menyertai program Hit Barber sendiri. Alhamdulillah lah, kalau kita tengok dia punya confident level tu memang agak tinggi lah. Dan kita jangan tanya pasal dia punya income, tengok confident level. Kami di Mara, kita nak lihat lebih ramai usahawan ni pergi ke peringkat premium, yang mana duduk di kompleks-kompleks besar lah. Kalau kita tengok, mak jarang kita jumpa di kalangan Bumi Putra di kompleks ni. Dan kita ada tiga, kita akan buat untuk mobile pun kita akan sediakan. Dia ada tiga lah, dan fast card lah. Semua tu kita akan biayai lah. Daripada bentuk pembiayaan dan grant yang ada. Itu. InsyaAllah. But dan juga Afian, kalau kita lihat ini, boleh namakan ke itu style apa? Itu cara gunting tu kita panggil point cut. Point cut? Point cut. So dia more kepada layer. Layer. So rambut lebih nampak smooth dan ringan. Mungkin boleh kongsikan juga apa antara trend yang paling terkini untuk golongan lelaki lah, terutamanya apabila mereka ingin menggayakan rambut mereka. Okey, biasanya kalau kita tengok gaya rambut yang terkini selalunya lebih yang terbaru untuk tahun ini, selalunya potongan rambut yang agak kemas. Kita panggil gentleman cut. Dia sebenarnya fashion rambut ni dia berpusing tau. Kita dunia fashion ni kita berpusing. Maksudnya sekarang ni gaya rambut yang tahun 50-an, tahun 60-an tu dah keluar kembali. Sebab gaya rambut tu sesuai untuk pelbagai kejaya. Maksudnya peringkat umur. Kita bukan hanya fokus kepada golongan muda, bukan hanya fokus kepada golongan yang agak veteran, tapi sesuai dengan semua umur. Jadi potongan yang antara nama-nama potongan yang kita perkenalkan seperti ada lebih kepada fading. Fading ni maksudnya mereka memotong nipis and then dia ada tone tau. Fading dia ada tone. Dah cerita detail-detail ni, saya memang dah cuma boleh bayangkan je lah nak buat tu tak reti. Saya 50-an. Saya pun fashion rambut saya tak tahu. Itulah. Kami yang suggest. Kami yang... Yang ni peserta-peserta hit yang gunting rambut saya. Ini saya yang potong ni. Ini dia potong. Ini dia potong. Ini Afian yang potong. Okey. Cumanya sekarang ni, kalau kita lihat Hit Barber ni fokusnya untuk golongan lelaki sahaja. Mungkin ada sesetengah mereka yang berada di luar sana daripada kalangan wanita. Jadi mungkin mereka tertanya-tanya bagaimana dengan kami ni? Tak yang ada itu untuk kami ke? Memang dalam program kami untuk tahun 2018, kita akan menumpu pula, bukan membeli tumbuhan, kita buka untuk wanita.
untuk wanita. Yeah. InsyaAllah dalam tahun ini lah, awal tahun ini. Mm. So untuk yang sedia ada ini kita akan bangunkan. Mm. Untuk makluman, kita ada pejabat MARA di seluruh Malaysia, ada 14 buah negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Kita akan kembangkan program Hit Baba ini di peringkat negeri dan daerah. Adalah masa Sawang yang mungkin masyarakat boleh kunjungi untuk dapatkan maklumat lanjut? Okey. Kebetulan esok ada program IMPAK di Bera. Okay. Di Bera. Dan kita buka untuk permohonan daripada belia-belia dan sesiapa saja yang berminat dalam bidang untuk memahirkan diri dalam bidang Baba. Boleh datang untuk mendapat mendaftar di Bera lah. Dan insyaAllah ada 26 tempat kumpulan ini untuk program IMPAK. Boleh turun ya, belia-belia di daerah-daerah yang mana ada program IMPAK. Silalah di. Kita akan buka dan kita akan tempatkan semua peserta hibaba ini. Akan berada di sana. Akan berada di sana. Kami juga untuk kita. Inilah peluang ya. Ya, ini peluang. Kita nak promotkan bidang baba ni ke tahap lebih. Okey, baik-baik. Terima kasih Cik Aziz, Bak dan juga Fian. Sekarang ni kita nak bersama dengan Andy sekali lagi sebab saya lihat di sana macam sudah bersedia untuk berkongsi kita apakah kesudahan hasil air tangan hit baba ni. Jom kita sama Andy. Ya, yeah, Syu. Saya pun suka rambut Datuk. Stylo. Nampak muda Datuk dengan rambut macam tu. Ni kerja anak-anak tempatan yang berjaya mengharumkan nama negara di Kota London. Man, antara peserta yang berpeluang untuk ke Kota London dan menyertai kursus selama 6 bulan yang mana. Apa pengalaman ataupun yang anda belajar di London selama tempoh 6 bulan tu? Di London 2 minggu. Oh, 2 minggu. Okey, okey. Di sana kita belajar pada teknik-teknik mengutih rambut. And then banyak yang perkara yang dekat sana yang tak ada, tak dapat dekat sini. Sebelum ni Man buka kedai gunting juga di Jerantut Pahang. Di Jerantut Pahang, lepas tu menyertai program Hair in Trend ini. Yeah. Di Hair in Trend tu berapa lama tempoh yang anda belajar dan adakah sama modul pembelajarannya, skills yang anda belajar berbanding dengan di London? Lain, berbeza. Antaranya, contoh antara yang anda belajar sebelum ini mungkin anda tidak tahu kalau bentuk muka macam ni kita perlu styling yang macam ni kan? Dekat sana, di London dia banyak kepada teknik mengutih rambut, mengikut tekstur bentuk kepala. And then diorang more kepada texturizing, hair cutting, and then pada banyak pada styling lah. Oh, styling. Dari segi aksesori? Masuk barang-barang sama, ni semua sama. Kan sebelum ni mungkin kita biasa guna tak ada guna hair dryer, mungkin kita guna ketam dengan gunting saja. Sekarang ni saya tengok dah ada macam-macam ni ada ni untuk apa ni? Shaving. Shaver. Lagi dan antara ini, dari segi peralatan-peralatan yang anda gunakan. Detailer. Ini detailer. Semuanya ni anda belajar daripada London dan anda... No, memang dari sini dah ada dah. Oh, daripada sini dah ada dah. Nose pula? Nose pun pergi London juga? Tak. Saya... Juara? Juara. Oh, bagus. Tapi anda juga ada buka kedai sekarang? Saya ada kedai. Cuma ada dapat latihan daripada MARA juga tak? Saya seorang peserta hit barber juga. So, hari tu menang. Sikit pengalaman yang anda nak kongsikan tips kejayaan. Sebab kadang-kadang kita nak mulakan ataupun nak buat perniagaan ni perlu konsisten. Bukan kita buka sekali terus berjaya, terus sukses. Ada cabaran-cabaran dan ada juga cabaran untuk anda maintain dalam perniagaan barber ni. Okay, untuk menjadi seorang barber yang berkaliber, kita mesti konsisten. So tak bolehlah buka tutup kedai. Kena konsisten sentiasa. Kena ada waktu, time kena tepat. Macam itulah. Yang penting disiplin dan segi masa dan juga kesungguhan keazaman anda terus dalam menjalankan apa saja bidang perniagaan anda lakukan. Semoga perkongsian berkenaan dengan MARA ini menginspirasikan anda untuk terus berusaha menggapai apa saja yang anda inginkan dalam kehidupan. Selepas ini, kita nak makan pula puding raja. Tapi sebelum itu, kita saksikan bikisan dari Kelantan ini. Saksikan.